Okey, sekarang ini saya akan terangkan tabel pembiayaan iaitu jadual sponsoring ya. Apabila teman-teman mensponsor kawan-kawan kita untuk bergabung di BioRich. Kalau lihat di sini, U ni ialah teman-teman ya. Dan di sini contohnya kalau kamu mengambil paket di O atau di 0 yang berharga RM900,000, ini kalau kamu mengambil paket di 1 yang harganya ialah 1.8 juta dan seterusnya paket yang paling besar iaitu D4 yang berharga 27 juta. Okey. Manakala di sebelah kiri ini ialah teman yang kita sponsor itu. Contoh ya. Sekiranya kamu paket D0, kemudian sponsoring seorang kawan yang juga D0, maka kamu akan dapat bonus sponsoring RM50 Malaysia. Ya. Ketika kamu D0, menaja seorang teman D1, so kamu hanya dapat RM70. Ya, sepatutnya kalau dapat penuh ialah RM140. Jadi yang bakinya itu akan dimasukkan ke dalam kolam indeks pairing atau pot supaya nilai indeksnya untuk pairing itu akan besar pada hari yang berkenaan. Okey. Contohlah ya, lagi satu sekiranya kamu paket di satu, menaja satu orang teman paket di 4. Di 4 di sini. Okey, maka kamu akan dapat RM700 sahaja. Ya, padahal kalau kamu juga paket di 4, ya menaja di 4 di sini, ini di 4, menaja di 4 sepatutnya dapat RM2000. Okey, jadi selisihnya itu akan dimasukkan ya sebanyak 1300 yang ini akan dimasukkan ke dalam kolam indeks pot pairing supaya nilai indeksnya akan jadi besar. So ini jadual ya kadar pembayaran di mana kalau kita paket besar di 4 apa sahaja yang kita sponsoring semuanya kita akan dapat penuh. Ha, ini semuanya penuh, semuanya besar ya. Ha, ini kalau kita paket di 4 kita sponsoring paket di X10, di X50, di X0, di X1, di X4 semuanya kita akan dapat maksimum, 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 maksimum. Okey. Okey, seterusnya di sini ada nota yang saya bacakan ya. Hadiah key-in service ataupun consultant service boleh dituntut oleh pihak ketiga iaitu pihak yang melakukan pendaftaran ahli baru tersebut. Pembahagian hadiah key-in service, consultant service perlu mendapat persetujuan semua pihak yang terlibat. Okey, hadiah tunai key-in service, consultant service ini diambil daripada hadiah jualan pot ataupun hadiah sponsoring. Sebanyak 25% ya. Contoh, kamu menaja satu orang dan sebagai konsultan dan berjaya closing, orang itu bukan kamu punya tetapi ialah teman kamu punya dan teman kamu itu default. Dia, kamu bantu dia untuk menaja seorang teman lagi pun default. Jadi, sepatutnya dia akan dapat bonus sponsoring itu ialah Ringgit Malaysia 2000. Tetapi oleh kerana kamu yang membantu dan kamu charge consultant service, kamu akan dapat sebanyak 25% daripada 2000 itu. Maknanya di sini ialah teman kamu akan mendapat bonus consultant ya sebanyak 25% kerana dia membantu kamu untuk closing teman kamu itu ya. 2000 darab 25% maknanya dia akan dapat RM RM500 ya, RM500 daripada 2000. Manakala teman kamu yang sponsoring orang itu dia akan dapat bakinya iaitu RM RM1500. Ya. Kerana daripada 2000 itu 25% sebanyak 500 itu diberikan kepada teman yang membantu closing yang kita namakan sebagai bonus consultant ya. Bonus consultant itu buttonnya boleh diklik
di page yang telah disediakan di dalam aplikasi, dan nanti secara automatik bonus RM500 itu akan masuk ke dalam e-wallet rakan yang menjadi konsultan itu.